di belakang. Info pemesanan bagi yang mau pesan bisa lewat saya untuk daerah Wonosobo. Langsung saja bisa tinggalkan komentar kalian di sini. Kalau yang deket bisa saya pasangin di rumah saya sekalian. Ini cara-cara pemesanan itu pertama kita pilih warna. Pilih model buat motor apa. Pilih warna, terus transfer buat DP. DP minimal 1 juta kayak dulu saya kemarin pas beli. DP 1 juta itu buat bayar ongkos pekerjanya sama buat beli bahan. Nanti setelah bahan udah ada dikerjain sama tukangnya, barang sudah jadi dikirimin fotonya, terus pelunasan. Pelunasan kalau barang sudah lunas, sudah di packing, tinggal siap kirim. Pengiriman itu kalau dari Jawa Barat dulu ke Wonosobo itu pengiriman sekitar 6 hari sampai 7 hari, ya sekitar 1 minggu lah. Jadi pembuatan maksimal 2 minggu, jadi sampai ngecat segala 2 minggu. Terus pengiriman paling lambat 1 minggu itu untuk ke Wonosobo dari Karawang ya, dari Jawa Barat. Untuk yang luar daerah bisa pengiriman agak lama, kadang ditampung di pos juga, kadang kurirnya juga yang teledor, makanya pengirimannya kadang agak lama. Kalau yang kemarin saya pesen ini 1 minggu pengiriman, 2 minggu pembuatan, jadi ya kira-kira 3 minggu lah. 3 minggu barang udah saya terima, udah saya pasang. Dulu awal mau masang saya ragu, takut nanti nggak PNP atau apa, tapi setelah saya pasang ternyata PNP. Cuma kita alat yang kita butuhkan adalah bor sama gerinda mesin buat nanti setelah kadang ada yang potongannya kurang rapih di firingnya, bisa kita rapihkan pakai gerinda. Bornya buat ngebor bikin lubang baut sesuai selera, mau dikasih di sebelah mana. Ukurannya mata bor, ukuran baut 10 gitu. Setelah itu jadi, dan hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Tinggalkan komentar kalian. Dan yang belum subscribe, mohon di subscribe. Bantu channel saya lebih maju. Kalau saya ada video yang selanjutnya, bisa kalian tonton lagi. Biar saya semangat bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, salam damai, dan sampai jumpa kembali.